Ah, berat banget tasnya. Belum nanjak ini, dalamnya mendatar. Selamat sore semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada ya. Saya lagi hiking ini, hari ini kita hiking guys. Baunya kembang kopi yang semerbak ya. Jadi kita menuju perjalanan ya. Itu seperti itu lokasinya ya guys. Jarang sekali orang, tidak terlalu banyak. Jadi kita masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan ada apa, kita lihat aja ya. Ikuti saya terus teman-teman. Ini dia Mbak Jajeng Roro. Jajeng Roro yang waktu itu ingat gak teman-teman? Ya ya, ini dia orangnya. Hari ini saya jumpa lagi. Ini ada bau-bau semerbak bunga ya. Bunga liar. Bunga yang ada di dalam hutan ya. Bunga cinta ya. Halo, selamat pagi. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi. Selamat sore. Oke guys, hari ini saya mau ke dalam hutan ya. Saya ini di area Aberdeen, tuh lihat tuh suasananya ya. Saya ada di dalam hutan bersama teman saya nih dia. Cukup dalam juga ya, di tengah-tengah juga ada laut. Ikuti aja terus ya guys ya, keseruannya di dalam hutan. Jadi saya mau jelajah. Namanya Aberdeen ya di sini. Di sini tidak, udah dikasih itu, tidak boleh berenang. Jadi kita ke arah yang mana? Sana? Oke, jadi saya mau turun ke bawah sana. Lihat guys. Di sini tuh juga ada danaunya ya, tapi juga udah dikasih peringatan nggak boleh berenang. Airnya kencang banget. Jadi di tengah-tengahnya danau ini dikasih jembatan untuk menyeberang ke ujung sana. Seperti itu. Tadi saya jalan dari sana. Kalau ada airnya bagus. Jadi saya izin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya. Permisi, saya mau jalan-jalan. Ini guys ya, suasananya masuk ke dalam ya. Suasananya tidak terlalu banyak orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya mbak, numpang lewat. Saya ingin bermain-main di sini. Dan di setiap berapa jangkah itu ya, setiap berapa meter itu sediakan tempat duduk. Halo. Hai. Filipin? Yes. Oh, say hello. Hello. Okay guys, we are continue to going to hiking. Yes. And then this my friend from Philippines. Yeah, what's up guys? Yes. Okay, ikuti saya terus guys. Oh my god. Jadi di sekitarnya itu hutan ya guys, lihat. We are in the forest ya. Jadi seperti ini, lihat banyak pepohonan ya teman-teman. Ya, ya. Yeah. But we already
First time. Lihat sekitarnya ya teman-teman. Jadi saya di belakang rombongan. Itu ada yang berduduk-duduk di sana. Di sana juga ada jalan ke atas ya. Itu ada airnya, ini berarti ada airnya. Iya. Ini ada jalan setapak ke sana, nggak tahu kemana itu. Tapi di sini perjalanannya cukup bagus ya teman-teman, tidak seperti gunung yang sebelumnya saya pernah datang itu. Tapi di sini sepi-sepi banget, nggak terlalu banyak orang. Perjalanannya sangat ekstrim sekali ya teman-teman. Lihat. Jadi setelah saya melalui jalan yang sangat terjal banget tadi ya teman-teman, sekarang saya udah sampai di puncak atas ini. Jadi situasinya seperti ini. Dan di puncak atas itu ada cabang jalan ya, yang ke arah sana. Itu ke sana ya teman-teman. Itu ada orang juga sih. Dan juga ke arah sana itu ada yang baju hitam berdiri itu. Jadi di tengah-tengahnya tuh bebatuan, jadi kita bisa beristirahat di sini. Jadi kita bisa melihat tengah-tengah kota itu ya teman-teman. Lihat gedung-gedung. Saya lihat dari atas gunung ini. Jadi buat teman-teman yang berminat kesini, namanya Aberdeen ya, sangat mudah sekali untuk datang ke sini. Kalau dari KSBB itu naik 4C ya, nanti langsung ke sini bisnya, di bawah sana dia turun.
Ini situasi dari atas ya teman-temannya, dari atas gunung ini terlihat kotanya, kelihatan gedung-gedungnya juga kelihatan. Messing with my head again. You had your heart set.